Oke, luar biasa sekali kalian semuanya. Di sini Arjuna berada di HQ Speaker. Oke, di HQ Speaker sangat ramai sekali suasana di sini. Dan kita nanti akan coba bongkar salah satu angle yang sangat boy sekali. Namanya semua kantor katanya. Dan di sini juga ada Umplung menolak punah. Seperti apa? Pantengin terus di YouTube Al. Tune in. Seperti apa? Coba kita lihat. Lihat. Oke, kan semuanya karena di sini sangat ramai sekali ya suasana, banyak yang di sini. Oke, banyak sekali yang sedang merubah strukturnya. Oke, seperti itu. Dan di belakang kita sudah ada sang small counter, katanya ada yang baru. Setelah di bumper samping, pengaman samping itu ada Arjuna Den. Sekarang untuk di sebelah kanan itu ada langsung foto sama jargon-jargonnya. Oke, kawan-kawan semuanya. Sebelum kita bongkar untuk yang besar ini, kita lihat dulu. Di sini ada kawan Arjuna. Oke, ini spesial dipersembahkan buat kawan Arjuna CNSA Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Di sini ada Ena masuk dalam. Ini adalah Instagramnya Mas Elang yang punya small canter ya. Oke. Ini ada PDP Korea Kota. Itu adalah komunitasnya dari Mas Elang sendiri. Oke. Ini ada Purwodadi Asik. Wah. Ada RDT Wijaya. RDT. Oke. Ada RGM Pro. RGM Wi. Ah, nanti kita coba tanya-tanya. Ada Semen Glowing, ada KTB Express, Snack Logistik, itu salah satu usaha dari Mas Elang sendiri. Oke, ada Pupu Explore, sahabat petani, Wisnu Nasgor, bakul skopnya sih, gue ngetutangi. Oke, Irwanto Pen dan Hengi Sticker, persembahan yang garap ini sendiri. Oke, kawan-kawan langsung kita menuju ke yang sini. Ini ada foto dari Arjuna CN, coba ini set barang. Di balik bodoh, oke. Luar biasa sekali kawan-kawan semuanya. Dan di sini ada Arjuna CN Vlogger Indonesia. Wah, tidak number one ya, pokoknya kita nomor 1, mau nomor 2, sebagai kabeh pokoknya seperti itu. Dan di sini yang paling mencolok adalah ini salah satu jargon dari Arjuna CN. Ini adalah password dari Arjuna CN. Jadi setiap orang lihat Arjuna pasti dia menyapa dengan sebutan wes pokoknya kabeh. Gak boleh, oke. Wes pokoknya kabeh, oke seperti itu. Dan di sini ada konsep desain HQ Sticker, karena memang di sini untuk HQ Sticker sudah dipercaya untuk menggarap semua ini, dan hasilnya alhamdulillah luar biasa sekali. Oke. Dan di sini untuk di bagian variasi bawah ini ada salah satu juga yang sering Arjuna ucapkan. Pertama dan satu-satunya dari Oke. Dan luar biasa sekali kawan-kawan semuanya. Nanti kita coba ngobrol sama Mas Elang ini hobinya berapa dan seperti apa, selebihnya kita coba.
coba ngobrol sama selang, oke? Okay? Oh, asal ngeleh aja. Asli. Jadi rasa do takok iki ngene sapa ngene Mas Arjuna ngene sapa rasa takok terus gitu takok iki. Makanya nonton video to didelok dicermati kesel aku ora bales komen-komen kalian semuanya. Oke di belakang ada Mas Langsang pemilik Small Camper ya orang paham. Dia wajahnya capek sekali kawan-kawan semuanya karena habis. Coba kita tanya-tanya. Oke, oh, Saru. Oke. Oke, selamat sore Mas Lang. Ya, sore. Oh, oke, okay. Langsung agak dekat enggak apa-apa biar wajah jeleknya kelihatan. Oke. Okay. Oke, ini Mas Lang sendiri langsung yang bikin heboh para penonton semuanya. Ini kan beberapa kali sudah ganti karting, ganti pengamat dan lain-lain. Itu kenapa siapa yang bosan atau gimana? Manusiawi. Oh, manusiawi. Bosen. Oh, bosan. Seperti tapi untuk cewek enggak bosenan ya? Insyaallah. Insyaallah enggak. Oke, dulu cewek ya berarti kayak gitu. Oke, seperti ini Mas Senang ya. Dan ini ada yang baru, ada yang baru. Ini untuk cutting sedikit aja bak samping itu kan sangat besar. Ya. Otomatis membutuhkan biaya juga. Ya. Sekitar berapa itu, Mas? 2,5 juta. 2,5 juta. Belum yang lain-lain ya. Oke, seperti itu. Informasi sedikit dari Mas Lang. Sekali lagi, ini Mas Lang sang pemilik Small Camper. Rasa detak kok. Mas Arjuna gak di truk, gak di mobil, gak di apa-apa. Jadi ini pit. Numpang, misalnya numpang. Kere. Ya. Oke, seperti kawan-kawan semuanya, sedikit informasi dari Arjuna JN. Terkait tentang Small Camper. Ini bukan informasi, Rajo. Halo, kawan-kawan. Okay. Jangan lupa di subscribe. Nah, ini untuk Small Canter sendiri juga punya channel YouTube namanya Small Canter, SMALLCANTREER ya. Small Canter dicari dan jangan lupa di-subscribe channel dari sang Small Canter. Nanti di situ kawan-kawan bisa melihat aktivitas dari Small Canter bersama sang Ribusi, bersama sang drivernya langsung. Seperti itu kawan-kawan semuanya, jangan lupa di-subscribe channelnya Small Canter. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam Arjuna Jen, wes wae, kape.